Iki kok ngerubuhi omah iki ya, Pak? Omah ketok, Bu. Oh, ya wis. Ya wis. Mumpung ono Pak Dul, guys. Pak Dul iki tukang rabas-rabas. Ono klentange, Pak. Lur, guys. Ini sudah doyong nang anu iki. Doyong nang ndi ku jenenge? Nang omah. Robo mae susu. Hah? Mumpang. Iya, tapi kok robo, Pak. Mumpang. Tapi kok lek dijukuki gak ono klentange ora? Oh, aduh, tapi kok ya bahaya yo. Iya wis. Iya, ini kelentangnya itu ngebeli rumah, guys. Jadi jangan sih, jangan. Oh, itu wis pesok kabeh kok. Bonyok, guys. Jangan kelor, guys. Wah, sampai koyok ngono ae. Sampai bonyok. Monyet iku wis. Ini berlanjut, guys. Pak Dul babat apokat, babat kelor, babat sembarang barang sing kirane doyong-doyong. Lore doyong nang anu. Ono klentange kek enom. Panen klentang, guys. Kena dijangan asem. Klentange tuwek. Tuwek, guys, klentange. Ono sing enom tapi kek. Kang mundur rojo iki nang anu klentang. Endi? Pokoke gak ngerubuhi kene, Pak. Gak robo. Sing robo iku ae wis. Guys. Jangan kelor iki enake. Jangan kelor sih. Kelor iki obat to. Jangan kelor dulu, habis itu besoknya jangan kelentang. Apa malamnya? Siang jangan kelor. Bu, klentange regete. Iki ono Kang Rejen Lombok. Endi? Kang Wetan ae. Ya wis aku njaluk. Kang arep ditegur. Iya. Oke. Iki biji klentange kena digawe kopi, Pak. Kopi klentang. Biji klentang. Pak Dul ki asline rada anu, guys, rada error. Engko dikeki jamu. Kon jamu endok. Biar gak error. Aduh ya Allah. Endi? Mbak jam iki ning endi yo? Masak jangan kelor iku sak joko. Klentange. Iki kening, Mas. Ditandur, Pak. Iki kening lagi dijangan. Masa endi? Hau. Oh, iya nom iki. Rupane elek yo. Iki dijangan anu nek kok. Elek rupa, dalamnya baik. Nom iki. Hah? Kene wis engko kan ambek iwit dibenak no. Endi, Pak? Oh iya iki akeh iki Pak klentange, Pak. Lumayan ah. Pak, tugelen sampe tangane sampe niku yo. Pastinya nurus langsung
kok potong tapi anu nih durian ya durian ya potong pak nanduro durian sing akeh kok marek ngono terus dipolibeki terus disambung empang mang lah pak Dul nih kan oh bojoku ki wis liyane ngucel-ngucel mah nani pang mang lo nih kan pak Dul nama singku pak Dul tuh semping lah Taisa pak Dul lo semping ke wantan no woman tuh maafan no miurin pang mang pak Dul kok enak awak rodoan guys wong rubuh guys rubuh oh maneman kelore guys oh nampak teh cekan kan lai kocio tanung tone ke volungko ibu anu ke anu kelentang ya ke kerja itu ya nomen-nomen ya nanti aku dine rubuh anu iku Pak. Buah naga iku Pak. Wat fang sang nang ke fa bu ban ke tuan me fu long ko tai chung ana tai sa jangan kelor guys iki warek jangan kelor mbak il gak jangan kelor pak ha kendino jangan kelor guys ning kene guys jangan kelintang jangan kelor iki anu kok santune ya ading ditandur. Tandur ning ndi menep, Pak? Lah kuwi. Ditandur ning ndi? Tandur buah naga sing kuning iku ya, Pak? Iki jere anu buah naga. Iya sing kuning kok. Kapian randu ae. Gabung randu api tapi gedhi sing sembuh. Iku wis gedhi kok randuku sing sebelah kono. Padang iki kare iki Pak santene. Pak iki wite iki gothi iki wite Pak. Iki asli teko biyen iki Pak. Teko Pak Yona biyen. Asli dari iya dari kebun dari asli yang punya ini teman-teman ya. Ini buah naganya. Nguyu udah ngerikin iki. Sapa Nguyu? Wong e. Nguyu ini kene jare Pak Dul guys. Ini kan kanjeng kali kula, Bu. Jare ini asli waktu yang punya dulu. Sampai orangnya meninggal. Sudah tua. Kok ngene teng ngriki kandang kok wis. Oh iya nek. Dene iki weruan. Weruan ya, Pak, sampean. Mulai dari yang sing pertama ya, Pak. Mulai dari yang punya pertama namanya Pak Langkai sampai menurun ke anaknya Pak Yona. Terus sampai sekarang ke saya turun temurun. Padang Ibu. Langsung. Hayo ah, kan? Naga Lodi, hayo naga cai samian naga volung kau samian sampai koyok ngono buah naganya. Buah nagane sampai iki untungnya santene gudi ya Pak. Munggone bon putar ya Bu. Munggo santene cilik ya. Putar. Ya ceblok wis. Untungnya iki pohon santene gudi banget. Jadi ini kuat ini teman-teman ya. Ini. Suwi-suwi dirambati buah naga sampai tekan dukur-dukur iki. Kelor iki suwi-suwi keropos lho Pak. Gak keropos intane Pak. Mboten ngadung keropos. Pak Teisane ketiu saji ya kelor. Kelore sampai kuwet dingin ya. Hanta kelor. Sampai gede kelore guys. Pacu. Wah.
niku sampai rimbun ngono anune apa? Volongko nemetak. Ini untungnya ya pohon santannya gede banget, dadine kuat ya menahan buah naga yang segini banyaknya. Sampai ngerimbun gini ya, teman-teman. Ya Allah, nih. Padahal ini sampai koyok ngene ngerimbunnya. Buah naganya sampai banyak gini. Hancung aja, Kak. Wes aman, padang wes aman guys. Ini soalnya lek uwah-uwake. Bu Pak Dul iki keluargane gak ono sing seneng buah naga, heran aku. Buah nagane Pak Dul iku sampai mateng-mateng gak dunduwi. Gak dipangan. Ya apa guys? Ini pohone gedhe telon. Pohon kelore sakmene gedine. Terus pohon santannya juga sak mini gue di ini, wes umur 5 tahun lebih, wong saya kesini itu juga sudah ada ya pohon santannya. Waktu beli ini sudah ada, sama kelor ini sudah ada, sampai sak mini gede ini. Woman mainnya gak tau icing yola juga, diangkat juga. Nek lo su kan nek volongko. Ish. Dikipis. Wis ganteng wis. Sesuai-sesuai urik. Karek ndi Pak sing gurung? Pak karek jati ambek rambutan. Rambut telu kuwi. Tuh gelo kong yang arit. Yang nek to. Banyune ning ngarep kono. Ning anu ning pos ngarep. Kok lho kok arit. Monggo. Ya ketata lho, he. Ben bedung nalang dalane ke jalan sawu. Cek piye lho, he, cek kan. Iki yo ento jong-jong aja ke yang jong-jong wis chuanran. Patio. Oh, cek ngene ke. Terong. Sa telong. Telong guys. Mantap wis guys. Jadi gudangnya gak ketutupan, gak diembreki. Ini gudang dulu itu bikinnya asal-asal ya, Pak tukang tak suruh bikin Pak Kaino gudang biar nanti apa? Kayu-kayu, sisa-sisa kayu biar nggak kena hujan gitu ya teman-teman. Akhirnya dibikinkan lah gudang ini. Setelah bikin gudang yang depan ini, terus kok ada lebihan, masih lebihan ini ya, ada lebihan batu, ya wes bikin lagi ini ke belakang buat naruh-naruh ayam ya. Nah sekarang ayamnya yang baru menetas di sini semua, jadi aman, sudah enggak kayak kemarin ya. Ini di sini tuh ayamnya di dalam, jadi mereka tenang, sudah aman. Nah, terus tuh nih ayam yang agak gede-gede di sini. Terus belakangnya juga masih dibikin lagi ya, buat tidurnya, buat bertelurnya angsa. Tuh, angsanya jadi di sini
gitu di kotak-kotak gini karena masih ada sisa asbes ya kan, sayang teman-teman ya. Jadi dimanfaatkan, dibikin kandang lah wis seadanya ya teman-teman ya. Jadi ya seperti inilah. Ya namanya juga kandang ya wis. Elek-elekan teman-teman ya. Sing penting ayamnya itu safe, tidak kehujanan ya. Ini lanjut Pak Dul motong daun jati guys. Pak, jatine dientekno sampe gondol. Eh lu kok cek ke jauh rang tak cewa mien. Iwe. Taisa yo se sangko lae. Engko ana ulo, Pak. Ini jatinya mau dibuang, guys. Merusak. Biar gak apa namanya? Empang-empangnya itu dibuangin. Awas lupa, hati-hati, Pak. Ceritanya recik-recik. Bersih-bersih, babat-babat. Semua pohon. Berarti mburi pisan, Pak. Yo, sak nutut-nutut tewes lah. Gak nutut, yo gak popo kapan-kapan. Pokoknya Pak Dul lek dikongkon motong-motong niku seru pinter ya guys. Ih, jatine nom-nom. Wah, pawang wes. Matahari masuk. Apa naik ketika tok? Matahari masuk. Menurut sampean. Pompong sampean iki nggowo arit landep, guys. Eh, iki kendi manuk iki ke, Pak. Ha, norong wulan ning mari-mari. Eh, Pak Dul, so cek wes mami cohok. Gorong mari-mari. Eh, enggak ayo main manuk ana rong wulan, guys. Iki lagi gendeng. Eh, Ya orang gerontol ya. Gak mari-mari, guys. Pinggir dirubah-rubah terus. Marek dirubah mana? Dirubah. Kayak guys. Oh, iki jatine iki Mbak Desi gelem iki. Dikekno Mbak Desi iki jatine dinggo ecoprint. Cuma ke Ivo ah, naga nencing tak? Mbak Desi gelem iki, Mbak Iis gelem ya. Nama apa nih Pak? Hah? Boleh awes? Kalau tak Pak, saya ngakak aku jaluk Pak. Nanti. Iya, wis cukup ana. Jadi yang nom-nom ini buat ecoprint. Mbak Desi, Mbak Iis seneng iki. Tak ambili. Kayak no wong iki, guys. Sing nom-nom. Mudah-mudah buat ecoprint guys, maneman. A few moments later. Diketok. Hah? Wes ngene tok. Iki sing nang genteng iki, Pak, kek. Sing sebelah kene. Sampang. Yo sampang tok. Iyo nggih yup-yupan iki kenitune wis mulai gede. Oh, iya kenitune iku sampean ditegur ya, Pak, yo. Wah. Maneman padahal iku lho ning dalan. Hah? Nggak, cepet ya. Padahal lo neng dalan nih kok, Pak.
aslinya juga diketoro kena gue panen-panen. Wah, gini lari kami. Betul gak nanti kesel guys. Eh kan doknya turun di Joko ya. Babat habis guys. Soal ini terlalu rimbun wis. Di Joko ini sih gak rimbun aja. Kerja bakti hari Minggu. Oh, kok mas? Kok ya mas? Kalau mas, tarikin mas. Wis. Tipe. Macam lu. Tipe. Padang wis, epi. Barengnya nyapu kotoran yang dulur. Iya. Enteng. Beno wis. Kalau kena udan, kalau ceplok dewe. Utam biake bu. Wis, tendang kendoknya. Bu, ngitokan ini bu. Tokan lu. Ya. Wis. Oke, teman-teman ya, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Dan terima kasih juga supportnya, doanya, kebaikan-kebaikannya. Jadi kali ini panen kelentang, panen kelor, babat-babat wis jadi satu. Panen happy. Panen semuanya wis pokoknya rezekine berlimpah ruah. Amin. Semoga rezekine selalu ditambahkan bergelimangan buat saya dan buat teman-teman semuanya dimanapun berada wis. Saya guys Pak Dul dikasih endok, dikasih telur ayam biar Pak Dul itu biar sehat, karena ini aslinya Pak Dul itu hari ini sakit ya, tapi tadi sudah tak suruh minum VCO, terus ini tak suruh minum telur apa jamu telur sama sprit, nanti katanya orangnya pakai sprit. Betul dikai endok guys. Betul ya namanya. Mbak, Pak Dul ngombe iki loro mbek sprit, kok jakno sprit sitokne Mbak Nur. Nah. Nyapa kate? Kok mbak jum tek mbak jum kon rene dhewe wonge. Lha marani iki ya, Bu. Kambine. Oh, pundi? Kok anu wae, ndeleng sego woto. Dul iki nang endi sudah? A few moments later. Ini sayur kelornya, guys, sudah mateng. Tinggal kelentangnya ya. Belum. Situ-situ sih, guys. Mau gue makan, guys. Ini ada sayur kelor. Nih, katanya harus makan kelor yang banyak karena ini mengandung obat ya, teman-teman. Ada sambal petis. Nah. Teman-teman mungkin tanya, kenapa Mbak Nina kok gak makan daging, ayam? Saya tuh ayam itu sudah bosen, teman-teman, daging itu ya. Ayam tinggal motong. Dan saya sudah biasa makan seperti ini. Itu nikmatnya luar biasa. Ini sudah nikmatnya tiada tara. Monggo makan semuanya. Wis, saya tak makan dulu untuk sayur kelentangnya. Wis, kapan-kapan insya Allah kalau ada waktu ya. Ini suamiku tidak pakai baju. Maaf ya, tidak saya syuting. Ini kelentangnya, guys. Hari ini masak sayur asem, tapi ini sudah tua banget. Banyak yang tua ya. Dipilih yang muda-muda aja. A
A few moments later. Monggo makan, guys. Makan, Besti. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, oma-oma, tante-tante. Ini makan ya. Ini adalah sayur klentang. Jadi ini setelah nyayur apa namanya? Nyayur kelor, sekarang ganti nyayur kelentang. Ini di sayur asem. Bumbunya bawang putih, bawang merah, kemiri gitu aja sama lengkuas. Terus saya kasih ini ada daun, ini daun so atau daun pelinjo. Wis, monggo makan teman-teman semuanya ya. Sayur asem, iwak laut dipenyet sama tahu walik, tidak lupa pete. Nasinya nasi merah. Monggo guys, selamat makan semuanya. Terima kasih ya buat semuanya sudah nonton, dan terima kasih juga supportnya, doanya, kebaikan-kebaikannya. Saya pamit dulu dan tak akhiri ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di videoku selanjutnya. Dan salam sehat buat semuanya dimanapun berada.